Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tip semua? Jumpa lagi dengan saya untuk channel. Gimana kabar sahabat? Semoga ada dalam keadaan baik-baik selalu ya. Oke, sahabat tip semua. Di tutorial kali ini saya akan share atau berbagi sebuah tutorial, yaitu yang saya akan beri judul cara memperkuat jaringan 4G di HP Samsung J2 Prime. Oke, di video-video sebelumnya memang saya sudah berikan tutorial cara yang pertama yang kemarin saya upload, yang ini kode rahasia Samsung J2 Prime anti lag dan anti lemot, itu silakan aja tontonnya. Tapi kali ini agak berbeda, itu saya kasih judul cara memperkuat jaringan 4G di HP Samsung J2 Prime. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan buka tombol lonceng. Oke, kita klik sini. Kita menggunakan kode dial ya sahabat semua, dan kode dial itu kita masuk ke kode dialnya. Di sini kita ketikan bintang pagar 0011 pagar, dan HP Samsung kita akan diarahkan ke menu seperti ini di sini. Lalu kita klik SIM mana yang kita dipakaikan data di HP Samsung kita. Jadi saya kasih contoh, saya pakainya SIM H1, jadi saya klik aja SIM H1. Setelah tampil ke menu seperti ini, lalu klik titik tiga di pojok kanan atas, lalu pilih key input. Oke, setelah seperti ini, di sini tekankan pakai key lebih besar seperti ini, klik OK. Setelah ke tampil menu seperti ini, lalu tekan lagi titik tiga di pojok kanan atas, lalu pilih back. Setelah ke menu seperti ini, lalu pilih nomor 2 setting info ya. Lalu setelah ke menu seperti ini, lalu klik lagi setting, lalu pilih nomor 1 protokol. Oke, nah setelah nampil ke menu ini, pilih protokol, lanjut lagi pilih yang nomor 2 NAS ya, NAS. Oke, NAS, dan pilih nomor 1 network control. Oke, network control. Setelah seperti ini, lalu di sini saya buta, lalu pilih band selection. Nah, setelah band selection, lalu pilih SIM 1 lagi ya yang dipakaikan data di HP kita, SIM 1. Oke, setelah seperti ini, lalu pilih clear all band ya. Oke, clear. Oke, setelah ini clear all band, lalu di sini sahabat semua pilih nomor 3 LTE band. Nah, nomor 3. Setelah tampil seperti ini, lalu sahabat tetap semua pilih nomor 8 LTE AL. Oke, klik LTE AL, jangan sampai salah sahabat semua, ikuti terus LTE AL. Lalu pilih titik tiga di pojok kanan atas ya. Oke, lalu pilih back. Setelah back, lalu pilih nomor 6. Oke, apply band configuration, klik ini. Setelah menyusun ini, lalu pilih apply down atau titik pojok titik tiga di pojok kanan atas, lalu pilih N. Nah, selesai sahabat semua. Jadi itulah cara mengunci atau menambah kecepatan jaringan 4G di HP Samsung J2 Prime kita. Oke, kita cek. Nah, ini terbukti sangat cepat sekali ya jaringannya, jos banget ya, setelah kita di setting pakai aplikasi yang tadi ya. Oke, ini sangat cepat sekali sahabat. Oke, silahkan dicoba aja. Kalau yang berhasil silahkan di komentar, kalau yang tidak berhasil boleh di komentarin juga. Tuh,
saya biar saya update untuk video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.